Ordinary drops for days, feel the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these raps are so lame? Is money buying your fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on, cause I took your girl to prom. She can't help but sing this song. Berarti papa bakal dapet penghasilan sendiri. Jadi papa gak marah lagi ya? Dan kali ini bukan rekayasa, karena ini emang bakal dijual tuh karena laku. Makin cantik loh. Halo Female Daily Members, saya Haiku van der Vaken, ingin mengajak kalian semua untuk menjaga kesehatan kulit kita, karena itu salah satu bentuk dari self-love atau menghargai diri sendiri. Kalau saya, pilih White Lab. Terus berikan dukungan kalian untuk saya dan White Lab ya. Apapun pilihan kamu, let's glow together. Tolong salam hal ini. Tolong tarik kecil kita. Baru jarak penyakit yang berat kayak gini. Sebenarnya juga punya pertanyaan yang sama sih. Kenapa kita semua minta gini? Seandainya kamu tahu, aku jauh lebih takut kusut. Aku takut, bukan yang kehilangan tali, tapi juga kamu. Apresiasi bergengsi bagi insan televisi tanah air. Dimeriahkan oleh Agnes Mo, Noah. Malam bertabur bintang di Extraordinary. Dipandu oleh penampilan spesial NCT 127. Saksikan SCTV Awards 2020, Jumat 27 November, live di SCTV. Jadi, akan go public ya sih, Jok? Niatnya nanti? Enggak sih kayaknya. Lu tipenya orangnya yang enggak kayak ojek bosok gitu. Enggak bakal gue kebakar. Tutup ya? Oke. Okay. Ya, tapi kalau enggak sengaja kecidup gitu ya. Ya udah. Lagi nonton. Cuman kayaknya enggak bakal public-public gitu sih. Enggak ya? Tapi kan fans lu siapa tau ada Mbak Malambe. Malambe. Motoin. Iya benar. Iya sih cuman ya udah. Sebabang tanpa. Kalau emang ketahuan ya udahlah akhirnya di expose aja lah. Udah lah. Tapi lu emang enggak mau sengaja untuk ngasih tahu. Nih gua mau dia nih gitu. Kecuali langsung pas sudah mau nikah gitu ya. Raksonan nono nana. Jika tak ada kamu menemani aku. Oke, harapan Samudra setahun ke depan semoga nanti Mentari punya adiknya kembar. Kembar, oke kali. Oke, harapan Samudra setahun ke depan semoga nanti Mentari punya adiknya kembar. Oke kali ini. Setahun syuting ini khayalan gua sebagai Ariel adalah semoga Ariel sama Intan tetap ada. Gua sebagai Ariel gak jahat lagi, mencintai Intan dengan apa adanya dan menjadi versi yang terbaik untuk Intan. Dan gak tau ya, konflik ada, cuma jangan yang aneh-aneh deh. Intinya kata cinta itu benar-benar
mencintai dia apa adanya, dan dia mencintai gue apa adanya. Halo, Intan makhluk apa ya? Kayaknya aku menghayal akan bahagia sama Mas Aril deh. Tanpa ada konflik dan Mas Aril berubah jadi jahat lagi. Terus, ini anaknya baik-baik aja. Paling gambar anak kecil yang bisa membuat hubungan kita berdua tambah dekat lagi. Menuju 1 tahun, itu hayalan Intan menuju 1 tahun. Hayalan seorang Vina. Ada dua hayalan sih, ada hayalan sebagai malaikat, ada hayalan sebagai setan. Kalau di kartun-kartun itu ada setan sama malaikatnya di sini ya. Kalau misalnya hayalan setannya itu Vina pasti pengen menguasai semua laki-laki. Pak, tolongin saya, Pak. Saya aku tak apa-apa serem. Di sinetron Samudra Cinta demi duit. Jadi semuanya diembat, Pak Gio. Apa segala macam yang saja Cinta semua demi uang pokoknya. Terus hayalan malaikatnya, Vina pengen jadi kakak yang baik untuk Cinta, pengen baikan, terus habis itu punya hubungan saudara dengan Cinta sebaik-baik aja, kayak bisa nongkrong bareng, bisa hangout bareng, bisa curhat-curhatan. Itu sih hayalan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap dan berdoa menuju 1 tahun Samudra Cinta ini. Mudah-mudahan Samudra Cinta ini bisa tayang mendunia, masuk Oscar. Dan mudah-mudahan juga nanti kita nggak menutup pintu kalau memang ada cameo-cameo dari luar negeri bisa syuting bareng di sini. Siapa tahu nanti misalnya. Pokoknya Samudra Cinta sukses terus, semoga disukai sama penonton SCTV. Amin. Oleh siapa harapan? Semoga Samudra Cinta menjadi tayangan yang memang semakin disukai lagi sama masyarakat. Amin. Dan semoga kita episode-nya bisa lebih panjang lagi. Amin. Dan share ratingnya juga sesuai harapan semuanya, semua pihak ya, dari kita, dari SCTV, Sinonglar semuanya. Dan pokoknya kita juga butuh banget support dari semua penonton dan penggemar Samudra Cinta agar terus kompak nonton kita dan juga Amin. Sama-sama berjuang supaya kita bisa panjang untuk tetap setia menemani semuanya. Amin. Jangan lupa follow Samudra Cinta on set untuk tahu apa saja kegiatan behind the scene dari proses produksi Samudra Cinta. Menuju 1 tahun tayangnya sinetron Samudra Cinta, Renata itu akan ingin menikah sama laki-laki kayak pangeran gitu. Tapi dia harus jemput pakai kuda putih yang bisa terbang gitu. Terus dibawa ke istana jadi princess sama pangerannya. Menuju 1 tahun tayang Samudra Cinta, Gio mau ngapain nih? Karena nggak dapat cinta, Gio punya strategi baru supaya cinta jadi suka. Apa itu? Gio akan membuka peternakan harimau, huh? Simba akan diternak. Supaya cinta sering dapat peternakan dan lama-lama jadi jatuh cinta sama Gio. How? Jangan lupa, oke? Okay? Jangan lupa nih, ingat-ingat jangan lupa follow Instagram Samudra Cinta On Set. Buat apa? Buat ngeliat kegilaan-kegilaan kita, apa yang kita lakukan selama ada di lokasi Samudra Cinta, oke? Okay? Wah, mimpi yang indah! Saya Pak Rusli, tokoh dalam sinetron Samudra Cinta. Harapan dan khayalan saya menuju 1 tahun Samudra Cinta adalah Joint Venture Cinemat dengan aktor-aktor dan aktris-aktris Hollywood. Di situ akan dipertemukan pemain Samudra Cinta dengan Nicole Kidman, Gal Gadot, Charlize Theron, Margot Robbie, pemain senior, Meryl Streep, kemudian Tom Cruise, Johnny Depp, Brad Pitt. Pokoknya kita akan acting dengan artis-artis Hollywood. Saya yakin. Beda-beda tipis, mungkin kita beda-beda tipis. Kita lebih baik atau dia lebih baik, tapi yang jelas beda-beda tipis. Huh? Itulah harapan dan tujuan saya, dan hayalan saya. Kita gak bisa digadai, kita akan menunggu bersama di lagu ini. Saksikan terus Samudra Cinta di SCTV. Kalau tidak menonton, menesel, 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 menesel. Jangan lupa follow Instagram Samudra Cinta. Betul kan? Huh? Samudra Cinta. Oke, sorry. Gantol ini. Jangan lupa follow Instagram Samudra Cinta On Set untuk mendapatkan berita-berita update mengenai Samudra Cinta. Bukan sinetron biasa. Bukan sinetron biasa yang didukung oleh artis-artis yang luar biasa. Eng-ing-eng.